latihan lagi. Inilah beberapa varian-varian yang dapat terjadi kalau tadi adanya testamen dan anak-anak sah. Sekarang ada testamen tapi juga ada anak luar kawin. Anak luar kawin seperti saya ungkapkan terdahulu, dia akan tampil sebagai ahli waris sepanjang anak luar kawin ini telah diakui sah. Yang berapa haknya? Haknya anak luar kawin ini bergantung bersama siapa yang mewaris. Karena si anak luar kawin ini mewaris bersama ahli waris urut pertama, itu kan haknya sepertiganya. Karena dengan adanya harta peninggalan sebesar 300 juta rupiah, tamu ini belum, ini tidak tampil sebagai ahli waris. Ingat ya, ini tidak tampil sebagai ahli waris dikarenakan G ini tidak ada hubungan darah dengan P. Dengan demikian, siapa yang tampil sebagai ahli waris seperti teori-teori sebelumnya, maka terlebih dulu harus dihitung warisan atas dasar ab intestato. Menurut undang-undang, yang akan tampil sebagai ahli waris adalah A, B, C, D, M. Karena ada 5 orang, masing-masing adalah 1/5 kali inilah yang tampil sebagai ahli waris ada A, B, C, D, M. Sekali lagi saya ingatkan bahwa G tidak tampil sebagai ahli waris karena di sini G tidak ada hubungan darah dengan pewaris. Karena ada testamen, berapa bagian mutlaknya ini? Ini yang terlebih dulu masih menurut undang-undang. Karena A adalah anak luar kawin, anak luar kawin ini adalah mewaris bersama ahli waris golongan pertama sehingga ada 1/3, yang artinya 1/3 kali 60 juta rupiah. Inilah si A, si G, B, C, D. B, C, D, M. Dengan demikian, karena hak anak luar kawin menurut undang-undang haknya 20 juta, sehingga harta peninggalan yang 300 juta ini dipulangkan haknya anak luar kawin, di mana hak anak luar kawin harus terlebih dulu dikeluarkan,
sehingga terdapat sisa harta peninggalan 280 juta. 280 juta ini akan dibagi kepada B, C, D, dan M. Ada 4 orang, sehingga masing-masing 1/4 x 280 juta ada 70 juta. Sehingga menurut undang-undang, anak luar rekening A hanya haknya 20 juta, sedangkan B, C, D, M masing-masing 70 juta. Tetapi kalau hanya dibagi demikian, kembali lagi bahwa X sebagai testamenter R6 akan menuntut, saya adalah ahli waris, mana hak saya? Sehingga harus dihitung berapa bagian mutlak A, B, C, D untuk istri atau suami yang hidup terlama ini tidak dilindungi LP. Yang dilindungi LP ini diatur pada 9.14 itu adalah anak-anak sah. 9.15 LP terhadap orang tua. Dan 9.16 ini LP terhadap anak luar kawin yang besarnya adalah setengah. Sehingga berapa LP? LP bagi A setengah kali 20 juta dan berapa LP bagi B, C, D? Karena anaknya 3 orang atau lebih, bagian mutlaknya adalah 3/4. Sehingga di sini B adalah 3/4 kali 70 juta kali 70 juta Rp52.500.000. Ini LP-nya B juga sama, demikian juga D. Sehingga jumlahnya 52.500 tambah 10 juta adalah 167.500. Nah, untuk bagian mutlaknya yaitu A, B, C, D adalah 167.500. Padahal di sini
untuk testamen. Testamen 150 juta. Apakah tertutup ataukah tidak? Harus tahu persis. Harta peninggalan sebesar 300 juta dikurangi 167.500 masih sisa 132.500 nggak mungkin tertutup untuk bayar testamen. Dengan demikian testamennya dikurangkan atau dilakukan importing. Testamen importing karena di sini mestinya 150 juta adanya uang 132.500 sehingga inilah importing. Jadi tidak dapat terpenuhi dari kehendak si pembuat testamen. Dengan demikian si testamenter R6 tidak menerima penuh 150 juta, tapi yang dapat diterima oleh si testamenter R6 ini hanya 132 juta. Yang berarti terdapat importing sebesar 17.500. Inilah hasil akhir. Dan apabila ada yang tidak atau kurang jelas, hubungi langsung aja kepada kami. Sampai ketemu lagi pada kesempatan yang lain.